Hai pemirsa, hari ini kita mau buat tutorial gantungan pot. Kita buat pot ukuran 15 ya. Ukuran 15. Bahan yang dibutuhkan tali, meteran. Meterannya kita ukur 1 meter ya. 1 meter 100 ya. Kita ukur talinya. Kita ukur 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 4 meter lebih 30 cm. 30 cm ya. Setelah dipotong 4 meter 30 cm, kita lipat ini. Jadi 6. Seperti ini ujungnya. Seperti ini ujungnya. Sini kita tahan, kita ikat. Seperti ini untuk lubang pakunya. Ujungnya di sini kita potong. Ya. Caranya seperti ini. Perhatikan ya. Nah, kita ambil dua helai ya. Ini panjangnya kurang lebih, kita ikat, ambil lagi dua, kita ikat lagi, panjangnya harus sama ya, sini ya, kita ikat, ambil lagi dua. Kita ikat sama. Nah. Kita ikat sama ya. Lalu yang dari ikatan tadi kita ambil satu, yang ikatan satunya juga kita ambil satu, kita ikat di sini. Yang ikatan ini kita ambil satu, kita ikat dengan yang lainnya satu. Yang ini sisanya dua, kita ikat lagi di sini satu. Nah, ini yang terakhir kita ikat ujungnya di sini. Sudah jadi. Sudah jadi. Sudah jadi ya. Gampang kan? Membuat tali pot gantung mudah dan irit. Oke, terima kasih.